jumpa lagi guys dengan saya di Ang Tawa Channel guys. Oke guys, selamat petang guys. Petang ini guys, saya ingin memetik buah kedondong guys untuk membuat sambal waktu berbuka nanti guys. Oke guys, kita tengok guys buahnya guys. Sore-sore buka puasa nih guys, enak guys. Buat sambal asam guys. Oke guys, lanjut. Oke guys, inilah guys pokok kedondongnya guys. Guys, ada yang masih kecil-kecil buahnya guys. Masih kecil-kecil buah, tidak tinggi pokoknya guys. Ini guys pokoknya guys. Banyaknya guys buah di atas-atas itu guys. Saya ingin memetiknya guys, ambil 2-3 biji guys untuk membuat sambal nanti guys. Ini guys pokoknya guys, kedondongnya guys. Enak ini guys buahnya guys, dibuat sambal atau diulam guys. Ini ya guys buahnya guys, tengok guys buahnya guys. Saya ingin mengambilnya guys, 2-3 biji guys. Untuk 3 biji lah guys, ambil sikit guys untuk membuat sambal nanti guys, sore nanti guys untuk buka puasa guys. Ini lah guys buahnya guys, buah kedondongnya guys. Tidak tinggi ya guys pokoknya guys. Kita tengok dari luar guys, banyak guys buah dari di atas guys. Buahnya di atas sana guys, banyak guys. Lagi kecil-kecil pun ada, dah besar-besar ni macam pun ada guys. Guys tengok guys buahnya guys. Itulah guys, saya mau ambilnya dulu guys, buat sambal nanti sore guys. Kedondongnya guys, ambil ke atas-atas sana, lebat buahnya guys. Kedondong ni guys, dia mau dibuat sambal. Buat apa lagi ya, semua boleh guys. Buahnya guys, kedondong, kedondong guys, banyak juga guys buah guys. Kalau tahu buah guys, di atas sana buahnya guys. Ini ditanam di tepi mes pekerja ini guys. Ditanam di atas sana banyak guys buahnya guys. Biasanya buah berbuah guys, tidak habis guys, tidak habis, tidak termakan ibaratnya guys. Buah guys, walaupun pokoknya tidak berapa lah, tapi buahnya boleh tahan guys kalau dia berbuah guys. Besar-besar buah ke atas sana guys, sana-sana. Ini yang kecil-kecil ini, bocil pun masih ada guys. Yang bocil-bocil lah, yang nombor 2 bocil. Ke sini-sini dah ada yang besar je guys, macam ke bawah-bawah sana guys. Okey guys, ke atas-atas sana besar-besar je guys semuanya guys. Atas sana besar pun je guys. Banyak buahnya guys. Okey guys, okey guys, kita coba ambil dulu guys sikit guys untuk buat sambal nanti guys. Buat sambal guys. Ambil ada 2-3 biji dah guys. Ambil banyak guys. Ambil ada 5 biji jarak guys, cukup guys untuk buat sambal nanti guys. Okey guys, ambil 5 biji ya guys. Okey guys, okey lah guys, dekat ini aja dulu guys video kita guys, tentang memetik buah kedondong guys untuk membuat sambal nanti guys, untuk berbuka puasa guys. Bagi sesiapa yang minat dan suka dengan video ini guys, jangan lupa di share, subscribe dan komen di bawah guys, agar saya lebih bersemangat lagi guys dalam membuat video yang akan datang guys. Saya akhiri guys dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ciao.